tambah siang apa tadi? Dekat. Saya bersih. Yo. Right. Tu gundam. Okay, kita tengok. Siapa yang bersih? Apa dia? Kalau tak cukup. Okay, ni nasi putih. Expire dia 2022-2021. Jadi bukan tahun ni, kawan-kawan. Bukan tahun ni. Tahun depan. Jadi boleh makan. Okay, right. Tengok sambil buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan ni susah sikit nak buka dia ni. Jadi kita kena sabar sikit, ya. Wih, kawan-kawan belum makan lagi. Baru je sedap. Tengok sikit. Ah, ni kawan-kawan nasi je. Nampak eh? Lampu sikit lampu. Okey. Okey kawan-kawan nampak eh? Ha, ini nasi Rahimah. Sharifah lah bos. Yelah, kawan-kawan tengok eh. Kita cara kita tuang. Ada cara tuang dia. Dia kena picit-picit sikit. Alamak. Dia ada halus. Dan semua buat wangi. Kawan-kawan dari rumah boleh tahu, boleh bau. Macam cuman tu. Kawan-kawan, kalau boleh, kita tuang semua. Jangan biarkan dia tertinggal dalam ni. Kalau tertinggal nanti, membazir. Okey, kawan-kawan, kita adukkan sikit. Aduh. Kawan-kawan, dia macam sticky sikit eh kawan-kawan eh. Dia macam melekat sikit, jadi nak kena cucuk ke dalam sikit. Okay. Lepas kita dah keluarkan nasi, kita buat apa pula kawan-kawan? Kita keluarkan lauk dia. Lauk pun daripada mana? Rahimah? Sharifah, okay, makcik baik. Bosi yang bosi. Okay, kita ada dua jenis macam. Kita ada kari ayam dengan daging kari. Jadi kawan-kawan boleh pilih mana yang nak buka dulu ni. Okey, kita teruskan. Okey, kita okey, tuan-tuan dan puan-puan di rumah, pilih yang mana satu. Kiri atau kanan? Kiri. Okey, kita buka yang kiri. Okey, ini kari daging expired date 6 hari bulan 3 2021. Ini pun boleh makan ni kan. Tak busuk ni. Ini sampai tahun depan pun kita boleh simpan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba buka eh. Oh, nampak tu, nampak minyak je kita dah rasa sedap. Kau nampak minyak je kita dah. Ui, dah boleh rasa sedap lah ni. Kita tuang macam mana? Kita tuang eh? Ya, kita tuang. Atau atas nasi kita buat banjir ni hari. Ni hari menu kita, daging kari banjir. Haa, ada lagi abang-abang tengok. Kat, daging dia bagi 3 ketul je. Haa, bagus untuk diorang. Jadi kita ni dulu ke? Buka juga kari ayam? Ya, ayam. Dah sekali kan? Kari ya. Eh, betul eh? Ya. Kawan. Oh, alamak kawan-kawan lupa lah nak tunjuk apa ni. Pusing. Kawan-kawan ini baru betul Sharifah. Sharifah kari ayam. Ini apa yang ditulis tradisional homemade. Homemade kawan buat dari rumah ni. Air tangan sendiri tu yang sedap macam mak kita masak. Halal. Guarantee halal. Yang penting, ini yang penting. Jangan lupa nanti kawan-kawan awak marah kalau tak makan halal. Ni expired tak ada. Ada. Okay, ni expired 13 hari bulan 12 2021. Sama juga. Kira lepas Olimpik Tokyo pun boleh makan. Tak ada masalah. Okay, kita dah buka. Bau dia pun sedap. Kita cuba tuang. Alamak. Ayam tak ada. Kawan-kawan, jangan kena tipu ya. Lain kali kita beli Rahimah. Bukan Sharifah lah. Sharifah. Okay, kawan-kawan. Okay, kita minta Shopee rasa ya. Berkata kita sekarang, gaul lah eh. 30. Padu. Kita gaulkan sehingga sebati, kawan-kawan. Biar hati tak emosi, ego kita tinggalkan belakang. Ego jangan bawa.
dapat tu. Nasi Sharifah Banji namanya. Ha, itu menu kita hari. Nampak tak kawan? Cuba rasa satu. Kawan-kawan, dia pun sedap tak tadi. Yang tu hati yang sejuk macam ini, kita makan. Sakit. Kawan-kawan, menu terbaik untuk hari ini. Sehingga kita jumpa lagi trip kita yang ke Korea ke kita. Okay, kawan. Sampai.